Hello, assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel Zuan Rajes. Okey. Hari ni sebenarnya saya ingin buat vlog apa ni? Vlog di tempat umum. Jadi saya pun macam tidak pernah lah buat macam ni. Vlog di tempat umum. Saya tidak tahu sama ada saya berjaya atau tidak. Saya pun tengok-tengoklah video ni. Okey. See you. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still beat the greatest. Kepada kamu yang belum subscribe channel Sabah Motovlog Sabah YouTubers, dan kamu lupa untuk subscribe lewat channel mereka, support mereka, saya akan letak deskripsi di bawah channel, di deskripsi saya ni. Okay. Apapun sebelum meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu, saya singgah di Indah Permai untuk membeli makanan. Nasi lemak berapa? Yang ni tu berapa? Yang ada telur RM2. Yang tidak telur? Yang telur RM1. Habis sudah kuih? Apa tadi so? Ada Sabtu lagi jam 8 dah siap. Cepat ni. Mana banyak makanan lagi kalau gitu, kan? Mana banyak lagi makan? Banyak sudah, kita mampu sudah. Kalau kuih pagi je. Cepat nak? Habis sudah. Baru 8 lebih sudah. Ini baru, tapi sudah tahu sudah kan? Ya, sudah. Ini satu ringgit. Di remunnya. Ini pun dua kontainer besar. Habis juga. Ini yang sudah sini, kita berikan lagi kan. Buat banyak lagi. Kalau kacang hitam, satu kontainer besar. Kalau hari Sabtu, jam 8 lebih habis. Cepat tuh. Minggu lalu, jam 8. Habis ya? Sekejap gak? Dari jam 6? 6, dekat jam 7. Oh, sejam lah. Sengit lah. Sampai 2 jam lah. Lang rumah dah. Dia tidur dah. Kami ada lagi di rumah. Oh, saya di rumah pun pagi je. Oh, ada juga menjual. Ada. Pagi turun awal. Berapa sudah? Ini 4. Yang di rumah pukul 5.30 turun pukul 7 lebih. Dia okay, thank you. Di kedai macam ni di Indah Permai. Ini punya makanan memang laku. Jadi kepada anda yang belum tahu dan belum pergi ke kedai gerai ini menjual, diharap korang semua datanglah ke kedai ini. So memang laku lah. Okay. Saya hitung dulu. Cari apa ni, topping emas. Sebab sekarang kita tahu ada virus coronavirus, jadi hari ini saya cari ni emas. Sini ada, saya jumpa di Selamat. Harga dia cuma RM5 satu, dan dia ada banyak pattern lah. Ada jenis playboy, ini ada panda, ada macam Batman. Ini Camel Kitty. Pasal kita beli topping, jadi inilah keadaan dia. Apakah ini pusing dia ada pakai topping ya? Untuk mengelakkan coronavirus melanda, jadi terpaksa berhati-hati. Ini ada jual Xiaomi masa juga.
Anda boleh cuba di sini. Tengok mata dia. Ini dia. Smart ah. Smart ke bang? Ha? Smart. Smart itu. Berapa harga? 15. Jadi saya sudah pakai topping, boleh vlog seperti biasa tanpa malu-malu. Di sini ada tamu petang. Okay, sekarang saya pergi beli air sejak sebab tidak ada topping sudah, banyak tidak malu sudah. Jadi saya pergi beli air jelah. Jadi sekarang boleh di segama, saya beli air sejak untuk minum. Okay, bang, thank you. Satu lagi, kalau kamu tidak malu untuk bilang di tempat umum, kena pakai mask supaya kamu tidak sakit kok dan apa ni? Saya tersegar-segar lagi lah untuk bilang macam saya. Saya ada juga yang mending saya, saya buat vlog. Tapi dia tak kenal lah, saya pun tak muka je. Okey, sebenarnya saya mau pergi apa ni, di bandel mana ya. Ada kawan beritahu di bandel mana ni banyak barang-barang pakaian kasut yang murah. Tetapi nampaknya saya tersalah jalan, saya terpergi di jalan api-api Sinta. Jadi saya macam saya malas sudah pergi Asia City, dia mau pusing lagi. Jadi saya terus balik, kemudian saya mau singgah di 1B. Okey, 1B. Okey. Mungkin perjalanan dia agak apa ni? Macam di jam sikit sebab waktu pemuncak dia ni memang jam. Handsome boy. Handsome boy. Terus bagi parting kita. Bang handsome. Bang handsome kan? Eh, nama kita sama ah. Ya, Sarul. Sikit lagi lah sama. Berapa tadi Mas? 3. Eh, 4, 4. Thank you. Sekarang saya sampai di 1B. Pergi motor dulu. Kita pergi 1B lah. Saya mau pergi di Eko pun ni. Kita tengok barang apa yang menarik. Okay, let's go. Jadi beginilah keadaan di 1B. Jadi apa yang menarik sini. Kalau kamu pergi 1B sekarang, dia ada macam ada apa ni? Dia macam ada lagi betulnya hiasan untuk tahun baru Cina, jadi mungkin ini adalah kelebihan di 1B ni. Okay, semua harga barang dia RM2.30 saja. Bang berat, saya mau tolong. Ringan, ya. Ringan, okey. Kalau ringan dia apa? Awek yang tolong. Siapa yang lalu mulai? Siapa ya lah? Borong saja. Borong saja, borong saja. Ada sikit barang dia. Semua dur gitu ya, pesin. Okey. Okay. Ada banyak mainan ah.
Boleh pilih banyak-banyak. Boleh-boleh banyak mainan. Punya harga untuk kasang batang patung hitam tulisin. Kalau kedai lain-lain mungkin kamu boleh punya pun ni RM3 RM4 dah. Ni je. Tapi dia punya ni dia punya mop sama batang sekali patung hitam tulisin. Kalau RM2.30 pergi kedai ni tau. Okey. Semua RM2.30. Ini ada barangan keperluan untuk barang keperluan untuk apa nih dapur seperti kunci C ada pohon juga kanan ada. Okay, selesai sudah kita punya vlog hari ini. Sudah lebih berjalan, jadi saya mau balik ke rumah juga, saya mau mandi, saya mau tidur, saya mau makan semua. Untuk edit video ini lagi mungkin mengambil masa beberapa lama yang mungkin saya. Soalnya saya tiru si Anu ni, si Zikri untuk bercakap laju pun ni. Tapi mungkin dia lagi laju dari saya. Jadi, saya stop dulu video ni, okay?